Yes, balik lagi di sini bareng sama aku mainin si Hoodie ya, main-main di hutan. Dia main-main sendirian di hutan nih, belum nemuin jalan keluar lagi menuju ke taman. Kalau kalian yang udah pada tahu nih gimana aku mainin bagian yang pertama nih. Ya, bagian yang pertama ini bisa kalian lihat nih di bagian atas. Ya, itu bakal kebuka nanti. Lihat di video gimana aku ngelewatin di level yang pertama itu di hutan yang ada ijo-ijonya nih, yang ini tuh, yang ini ya. Nah, untuk video level yang kedua ini ada di bagian atas juga nih. Nanti akan ketemu hutan yang lebih gelap dan berkabut ini, lebih biru. Ya. Nah, sekarang ini kita nyampe di level yang ini, daunnya lebih hijau. Enggak. Tapi dia bukan balok kayu ya. Kalau sebelumnya ini balok kayu nih. Tuh, balok kayu. Ini juga balok kayu nih. Ya, ini kayak apa ini ya? Batu ya. Kayak batu ya. Daripada penasaran, yuk kita mainin ya. Kita masuk dulu ke bukan level ya, ke permainan yang ke-1 nih. Oke, ini ada ceritanya, dia keluar lagi nih. Bayangannya sekarang ada di bawah. Oh, dia sekarang punya bayangan. Wadaw, dia punya bayangan dong sekarang. Punya bayangan. Tadulu. Ini ada kelelawar mata-mata merah nih, kayaknya serem aja. Oke, ini sama pantulannya. Ya, atas bawah sama nih. Dia punya dinding sama, dia punya jalan keluar sama. Dia tadi cuma nyeritain doang kalau bayangan dia ketarik masuk, jadi ada di bawah nih. Oke, berarti ini jalannya sama ya kali ya. Kita kasih begini deh. Oh, ini masih sama kayak tadi nih. Ini masih sama kayak tadi. Berarti gak ada masalah dong ya. Gak ada masalah besar nih. Gak ada masalah besar. Nah, masih bisa lah ini ya. Lewatin kayak gini agak aja lah. Masih. Cuy, ayo kita gaskan. Itu lewat itu. Orang sama bayangan lewat. Sini gak ada bayangan ya. Oh, di situ doang kayaknya. Oke, kita masuk lagi yang kedua. Penasaran nih. Penasaran banget. Oh, jalannya yang dia lewatin. Oh, ngilang. Jadi kalau kena sentuh, ini apa sih, kayak akar-akarnya itu tadi ya. Akarnya kalau diinjek ngilang. Oke. Tunjuknya gitu ya ini ya. Jadi kalau si bocah Hoodie ini ngelewatin tanaman ini, tanamannya bakal otomatis jadi hilang atau apalah ini, kering kali ya. Ya, kita mulai yuk. Oh, tuh akar-akarannya tuh ada tuh. Oh, di bawah. Terus lo kenapa di atas? Bayangannya di atas nih. Dianya ada di bawah. Oke, ini mau di balik kayak kemarin. Kita inverse, gak salah ya. Ini gambar bisa dibolak-balik nih. Kalian lihat yang video yang pertama nih. Jadi ini ada inverse level, ini bisa dibolak-balik nih orangnya. Jadi bisa di atas apa di bawah tuh. Ya. Kalau emang kelihatannya enak dia ada di atas, bayangan di bawah, ya udah nggak apa-apa. Tetap aja ini bisa dimainin. Ini sama juga ya. Oke, aduh.
sebel amat nih. Dia dinding untuk lubang keluarnya sama, tapi buat orang yang hoodie-nya merah ini ada dinding lagi. Kita cuma dikasih 2 balok. Kita cuma dikasih 2 balok kayu. Ya. Bentar lu. Balok cuma kayak gini. Oke, taruh. Ini. Kalau gue taruh di atas ini, dia cocok. Oke. Dia bisa lewat yang atas nih, tapi yang bawah karena gini. Teman-teman jangan apa ya, jangan terkecoh ya. Ini kalau di inverse level lagi, yang jadi bayangannya itu justru yang di bawah. Jadi kalau kita naruh apapun yang di bawah, pasti bayangannya bayangan dari si benda itu, barang itu akan mantul di atas. Gitu ya. Jadi kalau ini kita taruh di atas, dia enggak akan mantul nih kecuali kita bawa ke bawah. Tuh. Ya, jadi ini tuh makanya nggak usah di inverse levelnya deh, jadi kita ngerti, jadi hafal nih bagian mana yang bakal mantulin bendanya lagi atau enggak nih tuh. Oke, ini gue tap si orangnya nih ya, apa bayangannya, bayangan dulu deh, bisa di tap dua-duanya ternyata nih. Ya, itu. Yes, ternyata begitu. Ternyata. Ternyata begitu ya, bisa lewat. Kita ketiga deh. Lanjut terus, makin penasaran. Makin penasaran buat main. Apalagi nih? Oke. Tanamannya dari mati. Dari kering. Kalau dilewatin dia numbu lagi, gitu ya. Dia ada lagi. Kalau tadi kan kalau diinjek yang tadi tuh kalau diinjek mati. Sekarang dari yang tanamnya mati, kalau dilewati dia hidup lagi. Kayak gitu. Kayaknya sih yang bisa ditangkap. Ya, kita mainin deh. Semakin penasaran 1 2 3. Ini dindingnya juga sama. Ini sama nih sebenarnya, sama. Ini belum gimana banget nih. Sama tapi yang 1 3, yang satu lagi 1, yang di bawahnya 3 3, jadi oke, nggak usah sedih, jangan bersedih. Ini aku taruh situ dulu. Oke ya, aku taruh situ dulu ya. Ini ada tanamannya nih di bawah si bayangan ini ya, di bagian yang bayangan ini ada tanaman ini. Aku mau coba bikin begini. Oh, tak dulu ini tanaman, kalau gue lewat dia jatuh ya. Gimana supaya caranya begini? Supaya bisa begini bagaimana dong? Dia lewat dan itu bakal tumbuh lagi. Taruh ini menggelap sih.
udah kayaknya nih. Ini kayaknya udah jadi rute nih. Coba dulu deh. Bisa jalan gak deh? Wah, bener loh coy. Bener. Kirain gak bakalan lewat loh. Wih, mantap, mantap. Mantap cuy. Semakin pengen digas ini. Nah, tuh. Break dance dah tuh. Ya, belum apa-apa udah kena mental nih. Oke, coba gua mau kasih dia di sini deh. Aku kasih dia di sini. Oke, ini enggak ada masalah sebenarnya. Balok yang kecil ini aku taruh di sini. Enggak ada masalah dong. Enggak ada masalah dong. Enggak ada masalah dong. Enggak ada keributan ya. Jalanin lah. Bisa gitu bayangan sama orang benernya bisa beda jalan keluar dong. Nah lu tadi orang benernya masuk duluan terus baru bayangannya nih, dan aku harus cari jalan keluar buat dua-duanya. Dodol banget ini. Emang dodol banget nih mainan nih. Ntar lu. Aduh jadi batuk dah. Oke. Ini kita lanjut lagi deh. Kita lanjut lagi. Ini. Ntar lu. Ini dia bu. Salah ya. Salah. Di sini. Maksudnya di situ. Terus yang ini di sini, jadi dia naik turun gitu kan. Yang ini yang bawah bayangannya naik turun, dia langsung masuk ke situ. Terus. Nah, yang bagian atas ini terus. Satu, dua, tiga. Oh, ini kali ini. Balok yang kecil ini kita taruh di sini. Buat nahan sih. Oh. Jalan keluar lagi. Jalan keluar lagi. Ayo. Emang makin pintar nih. Makin pintar buat aja. Samsara ini nih. Si bocah pakai jaket berhoodie. Ayo apa lagi? Mau kasih apa lagi nih? Ya belum salah nih. Yang kena salah nih. Asoy. Ini ada tanaman. Ini tanaman yang ada, berarti kalau diinjak dia hilang. Taruh ini yang atas. Dia enggak ada tanaman. Enggak ada menik gue. Oke. Berarti yang bawah itu kan dia turun mentok. Ya, dari jalan ke kanan mentok belok ke kiri. Harusnya dia udah langsung ketemu itu, dia enggak perlu ke bawah, tapi itu tangganya, tangga pohonnya cuma sampai situ. Jadi ini berarti taruh kalau aku taruh gini. Dia jadi pondasi, dia udah bisa nih bagian yang bawahnya langsung lewat nih, langsung masuk ke portal, ke jalan keluar ke lubang apinya. Tapi kalau yang ini, nah ini bagaimana ya? Salah. Jangan pakai yang itu. Berarti pakai ini nih. Kita pakai kayu yang ini. Baru. Bah, jenius. Sungguh jenius.
cakep nih. Bener ya? Bener dong? Bener ah, jalan ah. Ayo. Ayo lah basket. Eis. Mantap. Udah level ke-7 dong. Udah makin ke-7 nih, kita masuk lagi dah. Kita habisin. Yolah kita habisin, gak boleh bikin salah. Gak boleh. Kalau salah aku berarti masih bodoh. Oke, ini yang atas ada tanaman yang bakal ngilang kalau dilewatin. Nah, ini yang bawah ada tanaman yang bakal tumbuh kalau dilewatin. Bentuknya tangga ke atas gitu ya. Berarti kalau dilewatin ke kanan dia bakal turun ke bawah. Turun berarti harus ada pijakan. Ntar begitu. Oke, ini ntar. Ini kan semua jalan ke kanan nih. Kalau dia yang bawah ini jalan ke kanan, terus ini berarti ada ini balok. Baloknya yang atas juga sama ya. Kalau ke kanan jalan-jalan terus dia, kalau gini dia berhenti, dia balik arah. Ini juga harus berhenti balik. Berarti ada dua-duanya ya. Coba aku taruh. Salah. Aku taruh di sini. Jelek ya. Aku taruh di sini berarti. Nah, udah bener nih. Duh, ngantuk. Aku kalau mikir ngantuk. Oke, kita datang. Kita jalan. Enggak, aku enggak. Cakep lah ini pokoknya. Seru nih mainan ini. Bikin pening tapi kalau udah ketemu jalan keluar jadi asik banget ini. Yap, ini bagian yang terakhir. Bagian ke-8 ini dia sampai ke ujung layar nih. Yang di bawah bayangannya masih ada di situ doang. Berarti ini tunggu. Balok ini aku entah dulu. Aku taruh di situ. Dia nemu yang bawah ini akan ke kanan. Oke, harus ada yang stop ya. Ini berarti baloknya aku taruh bawah. Begini bos. Nah, tuh. Begitu bos, kalau mikir jangan gegabah. Ya. Jangan gegabret. Yuk kita masukin ini ke sini. Soalnya dia kan harus turun nih. Ya, habis dari mentok ke balok kayu itu dia turun ke bawah. Sama ini juga berarti ya, kita bikin tangga nih, berarti gua turun ke bawah. Cakep. Oke, ini bagian penutup ya. Jadi harus mantap nih. Maka dibikin dia agak susah kayak begini nih. Kita jalan. Edan. Oke, aku udah lewatin
semua bagian di level yang ketiga. Ini masuk level yang keempat ya. So tunggu video yang keempat ini, gimana aku bakal ngelewatin semua bagian-bagian yang ada di level 4 ini. Oke, okay? Thank you very much. Bye-bye.